Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen mengganti tampilan dari Chromebook Zyrex, ini gampang sekali. Yang pertama, kalian download dulu, ya. Download dulu di sini, Cari aja dulu wallpapernya, ya. Wallpapernya cari dulu yang bagus. Misalnya wallpaper. Bisa pakai, kemudian simpan gambar sebagai disimpan di sini, ya. Klik aja simpan. Oke, setelah diklik simpan, kalian close aja sini, close, udah masuk, ya. Ini cara menggantinya, tinggal klik kanan aja, klik kanan mouse, set wallpaper. Langsung mengganti sendiri, bebas, ya. Mengganti juga. Ini tersimpannya di file, ya. Ada. Kalian bisa pilih di sini ada pemandangan kota, kemudian ini wallpapernya banyak sekali, tinggal pilih aja elemen. Tapi dengan syarat harus terkoneksi dulu ke internet. Saya harus koneksi dulu ke internet. Ini bisa aktif, ya. Sisi ada. Ya, sini juga ada. Contoh aja. Kalian tinggal pilih aja salah satu yang ingin suka apa. Dia akan download dulu, ya, sampai beres. Setelah itu akan ganti. Kiranya bagus. Oke, itu gampang sekali untuk mengganti paper atau tampilan di Chromebook Zyrex, ya. Sekali kalian tinggal klik kanan aja, masuk ke set wallpaper. Ganti di sini. Ini banyak sekali, asal harus online dulu, ya. Kalau udah online, nanti udah di-download, bisa diganti. Oke, itu aja.